kamu baru tahu. Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke! Bro, cuy. Ngasih hui pisan. Mulai kemana-mana ini Kang Dudung, bro. Iya. Kang Dudung, kalau tidak tahu apa-apa, jangan bicara yang tidak-tidak. Apalagi kasih statement segala. Bilang beginilah, bilang begitulah. Tapi kenyataannya kan tidak ada apa-apa. Memangnya saya berbicara seperti itu ya, Dro? Pedro ini yang mau mengaburkan fakta. Saya mengaburkan fakta apa? Kalau Nara itu pindah rumah karena disuruh sama Kang Sobri. Biar mereka bisa berdekatan. Ayo ah, cuy. Nanti malah makin riweh bicara sama Kang Dudung mah. Ayo, Dro. Assalamualaikum. Nanti dulu atuh, Dro. Cuy. Cilok, cuy. 500-an. Ya Allah. Celulis yang masak, Kang Aceng. Enak, enak. Kalau sayurnya, Centin yang masak, ah. Oh. Enak kan, ah? Iya, enak. Enak juga. Kalau lauknya, Celilis yang masak, Kang Aceng. Enak kan? Oh, iya, enak. Enak juga. Tempenya juga ya? Iya, makasih. Ini sayurnya, A. Makasih ya, Neng. Dimakan, Kang Aceng. Iya, pasti dimakan sih. Dihabisin, A. Narai mau pindah dari rumah Cek Emar, Pak Ustadz? Ya. Makasih, Adi. Pusing saya. Pak Ustadz pusing kenapa? Ya kalau Narai pindah dari rumah Maria, Sobri. Pak Ustadz. Kan Sobri sama Narai sudah janji kalau mereka tidak akan berduaan lagi. Iya, saya tahu. Tapi... Ustaz. Mudah-mudahan tidak seperti yang saya pikirkan. Kang Aceng. Cantik. Kok Kang Aceng cuci piring? Iya, nggak apa-apa. Nggak usah. Udah, tuh biar Kang Aceng aja. Kamu nggak usah ya, biar Kang Aceng aja yang cuci ya. Nggak apa-apa, Kang Aceng. In, pandel bener sih kalau dibilangin. Tadi nyuci piring kok gak ngajak Lilis? Sini Cil Lilis. Iya, Lilis bantu ya. Kok nyuci piring bertiga-bertigaan gini sih? Ya, biar cepet beres, A. Kayak di restoran. Ini yang udah dicuciin ya? Iya, itu udah nih. Ayo dulu. Sini. Kamu baru tahu. What? Seriously, you mau pindah? Iya, Tante. No. You stay here. You di sini aja. Saya nggak enak, Tante. Saya udah ngerapetin Tante. Ya Allah, Narai. You itu sebenarnya nggak ngerepotin. Asal you tuh denger omongan I.
Saya pindah aja, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om. Tarai. Perasaan ada apa ini, Marmer? Narai, mau pindah. Pindah? Perasaan kamu teh jangan pindah tuh, Narai. Kamu di sini aja. Saya nggak enak, Om. Perasaan kamu teh jangan bicara demikian atuh, Narai. Perasaan kalau kamu pindah, Om teh tidak ada pemandangan bagus. Hah? Raning, itu maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Perasaan maksud akang teh Narai jangan sampai pindah, Marmar ya. Yes, Ai maunya juga begitu. Udah, Kang Narai masuk. Jangan sampai pindah. Ya Allah, masuk. Iya, perasaan akan masuk, Kang Riling. Wah, ampun deh. Narai, you stay here. You di sini aja ya. Neng, ini buat kamu ya. Terima kasih ya, A. Sama-sama, Gelis. Nah, ini buat kamu nyetin ya. Terima kasih ya, Kang Aceng. Sama-sama juga, Gelis. Itu jumlahnya sama kok. Iya, A. Ini buat pegangan Kang Aceng, buat pegangan A-nya. Iya, Kang Aceng. Kata Yoyo, dia sudah belikan HP buat Edward. Ate. Iya, Pak Ustadz. Saya tidak tahu kenapa saya susah sekali berpikir. Sobri, Narai, Edward, Cindy. Belum lagi para mahasiswa yang KKN. Mereka minta ruang pada saya. Mereka punya gagasan bagaimana. Pak Ustadz. Makan dulu yuk. Kalau saja kamu tidak ada di samping saya tidak tahu bagaimana. Saya tahu, makanya saya ada terus di samping Pak Ustadz. Ayo makan, saya lapar.